Selebritas Siang on the Weekend menghadirkan Celeprank, di mana seorang selebritis diberi tantangan tak biasa alias dikerjain. Saat Mila sedang asik bersenda gurau dengan teman-temannya, tim Selebritas Siang diam-diam menyiapkan beberapa kecoak mainan dan juga kecoak beneran. Oke, nah hari ini aku mau memberi tantangan untuk Jessica Mila. Jeng. Kira-kira tantangannya apa yang ada di dalam dua amplop kuning ini? Mila. Mau yang atas, yang bawah. Ini udah pasti aneh-aneh sih dodonya kalau ini. Gak lah. Kan ada dua, ada yang baik, ada yang enggak. Ini, yakin? Mau nuker nggak? Yakin? Oke, silahkan lihat mukanya dan tulisannya. No, you don't need to say. Lebih ke jijik aja sih, karena kecoa itu kan kayak ada di tempat-tempat yang kotor, lembab, kayak di toilet. Terus punya tempat-tempat yang jorok lah ya, jadi kayak udah beranggapannya kalau ada kecoa tuh pasti kayak banyak banget kuman-kuman, bakteri dan segala macemnya. Dan dia kan kayak geraknya cepat banget gitu, jadi jijik aja gitu, kayak takut dia tiba-tiba ke aku atau gimana gitu. Mila sempat menarik nafas lega setelah akhirnya berhasil menyentuh kecoak mainan. Namun, pada saat yang sama, kekacauan baru terjadi hingga seisi ruangan lari terbirit-birit. Ini bohongan ya? Bohongan! Bohongan ini, pegang aja! Tuh. Eh, beneran sih? Tuh, mana? Bohongan! Tuh! Oh ini bohong. Ah! Terbang aja! Bikin heboh suasana di lokasi dengan membawa kecoa yang banyak banget ke lokasi dan bikin semua orang lari terbirit-birit. Kacau deh pokoknya. Yang pertama aku udah parno duluan karena aku pikir itu kecoa beneran kan, ternyata itu bohongan. Sampai akhirnya keluarlah yang beneran dan membuat semua orang lari terbirit-birit termasuk aku. Gak nyangka bakalan dikeluarin soalnya kecoanya tadi. Where you wanna go?